Halo, selamat pagi guys. Kita lagi di hotel nih. Tadi malam kita tiba jam berapa ya? Jam 8. Sekitar jam 8 di hotel. Berangkat dari Mempawah sekitar jam 1. Terus tiba di hotel sini. Hotel apa namanya? Saya juga lupa. Namanya hotel apa ya? Namanya Safira Hotel. Namanya Safira Hotel. Kita tiba jam 8. Terus muter-muter dari hotel. Kemarin ada beberapa rekomendasi hotel dari Emily Hotel, terus ada beberapa hotel juga yang sudah kita cek. Halo. Tapi akhirnya kita sepakat di sini karena kemarin ada beberapa hotel yang bagus recommended, tapi lokasi parkirnya tetap recommended. Kita khawatir karena parkirnya sempit, jadi nanti terjadi kecelakaan pada parkir. Kita menghindarin, akhirnya kita pilih dari sini yang hotelnya parkirnya kosong. Nah, kita tadi malam nyampe jam 8, terus mati-mati. Terus, sekarang kita schedule kita jam 9 nih, udah mau pergi. Check out. Ya, check out. Kita persiapan pre-visit. Diklat, kunjungan, audiensi awal untuk koordinasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk pelaksanaan di pemerintahan masyarakat. Ya, ini ada tim leader kita, Bapak Abraham, koordinator tingkat murid masyarakat. Ada Bapak Frans. Iya, Bapak Frans. Bapak Frans, tadi belum terekam yang tadi. Nih, Bapak Frans. Halo. Halo. Saya Just No Limit. Just No Limit. Ada Bapak John. Oke, ada lagi Bapak Irfan. Kita berempat. Oke guys, kita lagi proses check out hotel di resepsionis. Yo, oke, kita persiapan mau makan sarapan pagi. Frans, gimana tidurnya tadi malam ini? Pagi sarapan lumayan, paginya ya. Gimana? Sarapan paginya ini. Not recommended ya. No. Sesuai lah dengan tarif hotelnya ya. Tarifnya ya. Tarif sesuai. Bang Irfan, gimana tadi malam istirahatnya? Cukup. Cukup ya? Cukup. Udah sarapan belum nih? Sarapan sudah. Sudah. Sudah terbiasa dengan roti. Oke, berarti kita harus sarapan lagi nih. Oke, siap, siap, siap. Biasanya pakai ubi, di sini pakai roti. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Oke, kita sekalian nih guys, review hotelnya. Oh iya, iya, iya. Sekalian guys, ini ada beberapa, ini apa namanya, ini hotelnya, Hotel Safira namanya. Oke, ini Safira Hotel. Nah ini Safira Hotel Sanggau guys. Ada dua lantai, tuh. Kelihatan di hotelnya. Oke guys, lumayan bagus sih untuk sekelas tingkat kabupaten dibandingkan Kabupaten Mempawah. Ya lumayan lah. Ada beberapa kamar ini eksekutif. Kita lihat ada ruang tamu guys. Ada ruang tamu. Ada kamarnya. Kamar Safir. Yo, Safir. Oke. Okay. Ada kamar 5. Oke, guys. Nah, ini resepsionisnya, guys. Resepsionis. Oke. Okay. Okay, ini resepsionisnya. Resepsionis ada WiFi gratis. Ada WiFi lobby, ada lobby kamar, masing-masing lantai ada WiFi-nya. Oke. Okay. Nah, ada aktivitas resepsionisnya. Oke. Okay. Ini dia. Kita lihat waktunya. Oke. Okay. Oke, okay guys. Ini sekilas ruang meeting-nya. Ruang meeting. Ruang meeting Hotel Safira. Ini salah satu tugas kita adalah survei
lokasi fasilitas sarana prasarana untuk alternatif pelaksanaan tempat pelaksanaan di pemerintah masyarakat ataupun di gelap teknis di Kabupaten Sanggau. Nah, ini ruang meeting kemarin juga sebelumnya kita sudah survei di sini dengan Ibu Dian dari kantor, tapi ini kita lakukan revisi kembali karena kemarin ada karena yang kemarin kita tertunda karena masalah virus COVID masa pandemi. Jadi ini kita kembali kita survei. Sebenarnya kemarin sudah kita harus survei di sini, kita dapat price-nya juga, tarifnya itu ada AC, ada speaker, ada sound, ada meja pembukaan. Ruangan ini juga biasa dipakai, info dari sales kemarin. Ruangan ini sudah biasa dipakai untuk kegiatan aktivitas pemerintah. Oke, okay, guys. Sip. Oke. Okay. Ayo mas, ayo. Masih belum belum ada peluang yang lain Pak, masih di PNS saya Pak. Siap ya, habisnya 3 bulan di rumah enggak ada kerjaan, cuma main YouTube aja. Siap. Ayo iya siap ayo.
Mantap guys. Siap, siap Pak. Yeah.